Selamat sore para sahabat yang ada di rumah. Salam sehat, salam organik, dan salam petani beton. Seperti biasa, di setiap video yang saya tampilkan ke para sahabat yang ada di rumah, saya ingin menginspirasi Anda, saya ingin mengajak Anda untuk mulai menanam di masa pandemi ini. Karena dengan cara seperti ini mungkin paling tidak bisa membantu untuk mengirit pengeluaran uang dapur keluarga Anda. Di samping itu pula, dengan berkebun di rumah secara organik, Anda bisa menghasilkan sayuran yang sehat bagi keluarga Anda tercinta, para sahabat. Nah, kali ini saya akan mengajak para sahabat untuk memanen bayam yang saya tanam di lahan sempit seperti ini, para sahabat ya. Jadi ini tidak ada paparan sinar matahari sama sekali, tetapi cukup terang saja, tidak ada cahaya yang masuk, tapi saya bisa menghasilkan sayuran bayam, para sahabat. Seperti yang Anda lihat, sayuran bayam sudah cukup umur untuk dipanen ya. Jadi saya akan panen yang besar-besar saja, sehingga yang kecil-kecil nanti bisa bertumbuh, para sahabat. Jadi panennya kita lakukan hari ini secara bergilir. Hari ini mungkin 2-3 hari kita bisa panen lagi, para sahabat. Ini bayam saya tanam dari bijinya yang saya beli di toko, para sahabat. Dan ini adalah panen perdana. Sekali lagi, ini adalah sayuran bayam yang ditanam dalam pekarangan sempit tanpa paparan sinar matahari. Jadi saya cukup melakukan penyiraman, para sahabat, dan tambahan nutrisi seperti air beras dan juga pupuk organik cair ya, saya berikan pada tanaman bayam organik ini. Di samping itu, media tanam yang saya pakai ini adalah kotoran hewan ya, dengan sekam mentah, sekam bakar, dan sedikit kokopit, para sahabat. Nah, seperti apa proses pemanennya, kita akan ikuti bersama ya. Jadi kita akan panen yang besar-besar saja. Saya akan potong ini, para sahabat, bukan dicabut ya. Karena kalau dicabut, bayam yang kecil-kecil yang ada di bawah juga akan ikut tercabut, para sahabat. Jadi kita panennya memotong ini, para sahabat ya. Panennya dengan cara dipotong. Kita ambil, sekali lagi kita ambil batang yang sudah besar, para sahabat. Yang kecil-kecil nanti dia akan memiliki kesempatan untuk bertumbuh ya, karena yang besar sudah kita ambil. Secara otomatis yang kecil juga akan bisa bertumbuh karena dia mendapatkan ruang untuk naik ke atas, para sahabat. Jadi ini bayamnya sangat subur, para sahabat ya. Dilihat dari ukuran pohonnya yang besar, muda, dan hijau ya. Ini jenis bayamnya memang agak warna kekuning dan ada warna bercak-bercak seperti ini. Memang jenis bayamnya seperti ini ya, sesuai dengan bibit yang saya beli. Perlu diketahui bahwa bayam ini tidak memerlukan perawatan yang spesifik ataupun khusus. Dapat dikatakan sangat mudah, asal media tanam gembur, mengandung unsur makrohara yang cukup. Makrohara Anda bisa dapatkan pada kotoran hewan, baik itu kotoran sapi, kotoran kambing, ataupun kotoran ayam, para sahabat. Jadi dengan modal kotoran hewan, Anda juga bisa memanen sayuran organik di rumah, para sahabat ya. Di samping Anda perlu menyiapkan kokopit, sekam bakar, dan juga sekam mentah sebagai media penggembur tanah, para sahabat ya. Jadi kalau kita pakai
100% kotoran hewan juga tidak bagus ya, karena tanahnya dia akan agak kulen ataupun lengket para sahabat. Baik para sahabat, demikian panen bayam hari ini yang saya lakukan di rumah. Dengan lahan yang sangat sempit ini sudah bisa menghasilkan sayuran bayam yang siap Anda masak di rumah. Sangat sehat karena 100% organik, dan juga dengan berkebun di rumah Anda bisa membantu pikiran Anda menjadi lebih tenang. Seperti healing stress para sahabat, karena kegiatan ini bisa membawa ketenangan, bisa membawa kedamaian di pikiran Anda para sahabat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Petani Beton. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya para sahabat. Salam sehat, tetap semangat, selalu jaga kesehatan Anda di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.